Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para saudara-saudara di mana berada. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Alhamdulillah, alhamdulillah nanti ketemu lagi asal banyak bersyukur. Alhamdulillah. Kali ini kita berbagi dari Jumat yang berkah ini. Alhamdulillah. Makan siang habis Jumatan makannya apa enaknya? Gado-gado, ada yang penasaran kemarin saya postingin gado-gado. Ah, ternyata harus dicoba juga ini di lingkungan BP ini. Ini alhamdulillah sudah hadir guru kita juga tuh Jumat yang Kusnadi. Monggo. Alhamdulillah. Ini sahabat kita juga tuh. Wah. Mariska, iya, terima kasih. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menunya hari ini gado-gado. Katanya enak, punya penasaran. Nanti kalau teman-teman mau penasaran, ya saya mampir aja, nggak apa-apa, gratis. Asal jangan banyak-banyak, dua orang, untuk satu bus bahaya. Ya gado-gado itu, menu Nusantara sederhana toh, pakai lontong kali ini. Ya, alhamdulillah, kita bisa menikmatin, nikmat hidup, nikmat, waduh, berislam, beriman, wow. Negaranya aman, damai, makan pun bisa menikmati, nggak kusut ya, tenang husuk makannya. Nih, gado-gado khas PBNU. Nah, wah, sama itu. Nah itu, wah tuh. Jadi ada lontongnya, sayur-sayuran ini, jagung, kerupuknya. Murah, murah meriah, murah meriah. Nih, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kita coba dulu. Monggo, dimanapun yang berada, ayo monggo 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 sambil dimatin. Sama tetap. Allahumma barik lana fima arzaqtana wa qina adzabannar. Top. Nah, top. Terus sedang sesuai dengan rezeki ini kebutuhan kita. Jangan lupa doa dulu ya. Doanya sudah dibuka. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih teman-teman dimanapun berada. Dimanapun berada. Sih, kita untuk selalu bersyukur, pesannya itu. Syukur dapat kenikmatan. Ketika mendapat kenikmatan, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Bersabar menikmati. Nah, itu. Jadi sabar syukurnya itu kena dua-duanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.